rumah dan bangunan sarang walet terbakar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Musibah kebakaran terjadi di Desa Tambaba, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Sabtu 11 Desember 2021 lalu. Si Jago Merah menghanguskan 3 buah rumah milik Karnison, Madah, dan juga Mulyadi, serta 2 buah bangunan sarang burung walet. Dugaan sementara, api berasal dari bagian belakang rumah milik Madah, kemudian menjalar ke rumah lainnya, serta 2 buah bangunan sarang burung walet. Pemadaman dilakukan warga dengan menggunakan alat seadanya, dibantu oleh peralatan dari Masyarakat Peduli Api atau MPA Kecamatan Gunung Purei, personel Polsek dan juga Koramil setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah karena semua bangunan yang terbakar rata dengan tanah. Dari Muara Tewe, Hertosi, Tabengan TV melaporkan.